lontongnya udah habis nih pak sekarang. Udah habis. Luar biasa. Berarti paling rame lontong ya kalau di sini ya. Lumayan. Mantap. Jualan tadi dari jam berapa pak? Jualan tadi keluar pak. Saya ada salat subuh tuh. Salat subuh ya. Selesai sampai jam berapa tuh pak? Selesai tadi 7:30 udah ini udah mulai antri ya, ada yang beli ya. 7:30 udah mulai ada yang beli ya? Nah. Sampai jam berapa tuh biasanya pak? Kalau saya sih habis nggak habis jam 11 sudah pulang. Habis nggak habis jam 11 pulang ya? Pulang. Ya. Buru belanja langsung. Buat siap-siap besokan lagi ya? Iya. Ini ada kacang panjangnya. Enak teman-teman, lontongnya. Teman-teman, balik lagi di channel Masakan Indonesia. Saya lagi ada di Kota Bogor, tepatnya di Tanah Sereal di Jalan Beo nih. Nah, ini Jalan Beo itu lokasinya di dekat Kotesu atau SAP nih, teman-teman. Kita mau nyari sarapan. Nah, di sini tuh banyak yang jualan kayak pasar gitu, teman-teman. Dia khusus di hari libur aja. Nah, ini ada banyak yang jualan pakaian, jajanan, terus juga ini kita mau sarapan bubur. Kita mau sarapan lontong nih, teman-teman. Nah, ini dia nih. Lontong sayur. Wah. Udah lama saya enggak makan lontong nih. Namanya lontong Al Yasin. Dia jual nasi kuning juga, teman-teman. Langsung aja yuk kita pesen. Permisi, Pak. Yuk, siap. Pak, lontongnya masih ada? Masih ya? Ya. Mau pesen satu boleh pak? Boleh. Harganya berapaan pak lontongnya? Harga kalau nggak pakai telur 10 aja. Kalau nggak pakai telur 10, kalau pakai telur? 14 aja. 14. Nah ini kalau standar tuh isiannya ada apa aja nih pak? Lontong, tahu. Sayur. Bawang. Kecap, sambal udah. Oke. Okay. Nah, ini dengan bapak siapa namanya? Parowi. Nah ini? Lontong ya teman-teman. Jualan di sini setiap hari pak atau pas hari libur aja? Kalau hari libur biasanya di taman. Oh di taman Elang. Taman Elang. Okay. Hari-hari biasa emang di sini. Oh hari biasa di sini ya? Ya. Ini. Udah mau habis tuh. Wah, udah mau habis kesiangan nih sarapannya. Dari jam berapa jualan memang pak? Keluar tadi jam sudah salat subuh aja tadi. Oh salat subuh. Sudah berangkat salat ya? Subuh berangkat langsung. Ini tuh sayur labu ya? Iya labu. Labu nih teman-teman. Kurang nggak nih kuahnya? Cukup. Dengan banyak siap. Ini dikasih bawang goreng. Lalu kecap, kayaknya boleh dipakai telur pak? Pakai telur. Nah, ya. Telur ya. Nah, ini jual nasi kuning juga ya pak? Nasi kuning ada. Ya. Ini segini kuning. Porsi harga 14.000 teman-teman. Ya. Lalu nasi kuningnya berapaan pak? Sama aja kalau nggak pakai telur. Nggak pakai telur 10.000. Ya. Oke, dapatnya orek. Orek semua bihun. Pakai ini orek, timun, kumplit kan? Nah. Ya. Cuma kali ini saya mau makan lontong. Wah, kerupuknya bisa ya? Nah, iya, biar nggak kepenuhan. Iya, betul. Yang enak. Ya, tawarnya mau nggak? Boleh. Siap. Nah, ini pesanannya udah jadi. Kita pindahin dulu ke meja nih, teman-teman. Makannya di bawah pohon. Wah, pohon jadinya itu. Adem nih, teman-teman. Kita makan di sini aja nih. Ini teman-teman nih lontongnya. Wah, bumbunya kental banget ya warnanya. Tapi beda sama lontong Padang. Kalau lontong sayur Padang lebih kental lagi teman-teman. Ini kita aduk dulu. Segini harganya 14.000, dapat telur, dapat tahu sama sayur labu nih teman-teman. Telurnya telur balado. Kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lontongnya. Nah ini
ontong, sorry. Nah ini telurnya nih teman-teman. Kuahnya rasanya pedas manis. Ini kita mengambil kerupuk. Ini ada kacang panjangnya. Enak kok teman-teman, ontongnya. Mantap, sudah habis nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.